Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Teras Kayu. Kita akan review hasil dari ujian kemarin. Ujian yang bagus itu biasanya pagi hari si ujian itu agak basah. Dia berembun keluar air seperti ini basah. Berarti ujiannya bagus. Ini disebabkan karena kita ngaji itu rata dan kita saat gosok itu padat sampai halus, dan kita lihat hasilnya si ajian berembun ngeluarin air. Kelihatan biasanya kalau ajian yang seperti ini itu biasanya tidak retak nantinya. Sedangkan kalau ajian yang jelek itu si ajian itu kasar, terus kering. Itu biasanya ajiannya kurang maksimal saat gosoknya. Kalau ajian bagus itu biasanya itu saat gosok itu rata. Jadi keadaan si ajian itu padat, sehingga air yang di dalam dinding atau dalam ajian tersebut mengeluarkan air. Nah, sedangkan ini ajian baru jadi. Nanti kita lihat hasilnya besok kayak apa. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Salam Teras Kayu.